Hai guys, so ini kita berada di sungai mana? Sungai Rawang. Sungai Rawang. Sekarang kita ada dekat sungai, dekat area Rawang. So now aktiviti pertama saya dengan Anwar. Apa Anwar? Kita nak cucuk udang. Kau reti tak? Tak. Kita buat pala tau. Okay, kau buat dulu first. So ni hasil yang kita orang nak buat. Tak boleh kita tak reti yang cucuk awal-awal. So ini udang nama ni? Udang black pepper. Kan dia. Oh, tak nama. Kan dia. Alright, so now kita dah cucuk udang ni. Tapi kita tunggu ten. Kita orang tengah bakar kambing eh. Kambing. Kita orang tengah bakar kambing. So kita tunggu ten. Bakar juga. Alah bakar. Tak lah. Kita letak di sini. Uish. So satu cucuk berapa bang? Ha? RM5. Betul-betul makan modal lah. Ha. Ambil. Boleh lagi tu. Siapa-siapa nak order boleh contact ni buat apa? Hai. Saya contact kat bawah tu. Sekali dengan Coki lah. Kita orang bisnes partner. Ya, kita bisnes partner di Udang. Udang Enterprise. Udang Enterprise. Lagi kita orang akan buka kedai ACC. ACC. Yes. Kentang. Kentang terbakar. Baik, kepada korang kalau korang tahu macam udang tu dah start masak, dia akan start jadi warna oren. Nampak ni warna oren, contoh eh. Tengah saya terbalikkan dia ni. Nampak? Wow. Nampak? So ni semua dah start nak masak dah. Kan tadi saya cakap bila udang masak macam ni di perubahan lah. Perubahan dia begitu. Nampak? Dia terus jadi warna oren. Oren? Oren yang gaya oren. Kita batang. Jadi kita orang lepas ni kita akan buka bisnes udang ACC. Yaza. Let's go. Alright, dengan bisnes udang kita tengok apa yang jadi. Nampak? Baik tu. Ini aku nak buka kedai kat Kampung Baru tu. Dekat kau tahu bangunan Rah. Sebelah bangunan Rah aku nak buka kedai. Boleh. Korang mesti nak tengok hasil udang kita orang kan. Jom, let's go. Mana udang kita? Gila. So kita dah boleh buka kedai dekat Rah. Boleh. Saya setuju kita try udang yang kita orang masak yang kita orang nak buat kedai kan. Tengok dalam. Isi dia baik tu.
terkalah kan kedai-kedai kat rumah baru. Yeah. Kita orang akan mengembara pergi ke sana. So kita orang akan mengembara. We hang memang fuck. Hang memang fuck. Tolong. Aduh. Jangan. Kita ke sana. So kita kat mana? Kita dekat sungai Temple Park. Orang mengatakan wih, ni macam dalam sini. Wih, ni macam dalam. Jangan buat pasal. Okay. So aduh. Kita try pergi sana, tengok dalam macam mana. Wih, ni dalam bodoh sini bodoh. Yang bodoh ajak sini. Gila. Anu, tolong mana? Anu, tolong aku mana? Anu. Saya tak tahu mana. Okay, kita dah sampai. So dalam tu. Sini dalam. Aku rasa sini dalam tu, gentle. Ni dalam. Kita orang akan buat stand phone sendiri. Ha, ni DIY lah orang panggil. Awak tak nak game? Jom, game. So, tak jadilah buat stand DIY. Kita pergi. Ini pun dah dalam. So, tak jadilah kita orang buat stand sendiri. Kita orang pergi ambil relax. Alright guys, before kita orang nak membuat satu apa yang orang panggil aktiviti seram eh? Nak terjun. Kita nak terjun tempat dalam tu, aku rasa tu gentle dalam. Ini sebab sunyi tau, tak ada orang tu. So kita enjoy dulu, kita makan dulu. So sementara kita makan, kita cerita dulu. Ni sponsor ke? Ni sponsor, Big Rose sponsor untuk video ni. So Noah, pengalaman paling kau tak lupakan. Sekejap, kau tebang. Helikopter. Pengalaman kau tak lupakan time kau kat sungai? Tak buat. Sungai tak ada. Kolam. Aku dah lemas kat kolam. Kolam? Kolam dewasa lah. Kolam dewasa lah. Kau macam acah-acah, kau pandai berenang, nanti kau terjun. Tak, dia cerita dia macam ni. Aku memang pada kecil, memang pandai berenang. Kenapa? Kolam tu 2 meter tau. Dekat hotel dengan member aku. Kita orang berenang ikut belakang. Macam dah penat kan. Aku pusing, aku peganglah member aku. Last sekali macam tu lah. Tak ada member? Tak, pusing. Aku gayut kat member aku, dua-dua lemas. Lah, dua-dua lemas. Okay, yang tu tak apa. Dah lemas tu tak apa. Kita orang, aku tendang dia, dia tendang aku sebab nak pergi tepi kan. Lepas tu member aku yang duduk kat atas terjun nak tolong. Sekali dengan budak tu lemas. Lah, semua lemas. So kalau macam dari segi aku kan, aku kat sungai lah. Aku pernah tengok kat dekat, tapi dekat Sabah aku rasa ke. Dekat Sabah sungai dia, dia macam ni tau. Tapi jernih gila. Nampak dia, bawah. Nampak bawah. Tumpah tak ingat macam, tak dalam lah. Buka-buka baju acah-acah lah. Lepas tu diorang baru nak setak-setak makanan tau. Terus tu Jun tak timbul mat. Aku macam, weh, mana udara ni dalam latihan lah kali. Tolong sial, tolong sial. Balu babi. Lepas tu okey lah. Kau tinggal makan lah. Habis lah. Big Roll. Thank you Big Roll for sponsor this video. Sampah jangan letak mata kan. Main sungai sampah buang ni. Okay, jom. Jom. Buka topi dulu. Takkan dia. Buka topi dulu. Sorry lah, rambut barai sikit. Okay. Kita nak pergi yang dekat dalam hujung sana tu. So nak try lah, nak try. Pergi sana. Ke macam ni? Ke macam gutia untuk kain? Siapa pun kita dulu? Tak, dia kena sekali. You jump, I jump. Bismillah, boleh. Kita challenge diri sendiri lah. Harap tak ada apa-apa lah. Alright guys, kita orang dekatkan kamera
ke depan sebab bagi nampak lagi detail. Sabar. Okay. Actually kan, dekat situ memang aku rasa dalam gila. Sebab dia gelap lah. Okay, jom. Kita akan pergi sama-sama. Dalam bodoh pasir dia. Ya, pasir dia lembut bodoh. Wah, takkan sini ya. Aku rasa kena tanya toy. Jom kita tanya toy. Jom. Tak ada. Kita nak tanya terus. Okey, jom. 4, 2, 3. Ah, lupa. Betul-betul lah. Gila, gentle. Baik. Kita akan gunting batu kait. And then siapa yang kalah kena daripada situ naik panjat and terjun terus. Sekali je. Okey, aku nak buat gunting. Eh, siapa kita awal? Tak apa lah. Aku nak buat gunting. Okay. Kau nak menang ke kalah? Aku nak kalah. Aku nak terjun. Kau nak kalah? Ha. Maksudnya kau kena buat kain. Alright guys, so tadi kita dah gunting batu kain. Anwar kalah, so dia terpaksa lompat lah. Jom. Go Noah. Noah. Aku zoom sikit. Jangan nak shaking. Okay, go. 1, 2, go. Dah lawak? Dah lawak? Dah lawak dah? Gila sikit Azal! Ujung. Azal! Azal! Bunyi apa? Okay guys, so dia suruh saya naik atas tu. Lepas terjun ke sini. Sini! Kau gila apa? Sini dah dalam gila. Tapi korang dah tengok aku terjun kan? Sekarang tank coki pula. Tapi dia tak berani. Kau berani tak? Aku takut je. Ha? Boleh lah. Okay, banyak. Kau gila apa nak anjat? Aku boleh. Gila lah. Try lah. Try lah, terjun je. Yelah, terjun lah pada tangan kita aku ni. Ih, tak ada bodoh. Aduh. Cepat lagi. Aku lah. Cepat lagi. Takut lah. Orang banyak tengok lagi. Takut lah. Aduh. Tak ada, takut lah. Cepat lah. Bunyi apa? Tak payah moipad. Takut lah. Cepat lah. Takut. Cepat. Boleh. Takut lah. Kau dah besar lagi. Sakit perut tu. Kau bukan dalam salang squat lagi. Tak dengar. Sakit perut. Tengok budak tak ada yang terjun kan? Sakit perut. Kita nak terjun kan, dia takut dia bagi alasan sikit perut. Cepat lagi. Dia baru aku minum Milo bagi tadi. Cepat lagi. Itulah. Tak ada, sana. Haa, ujung sana macam aku tadi. Bahaya. Sekali, jom sekali. Gentle lah, jom. Okeylah, jom. Alright. Yeah. Jalan. Mana tu jalan. Anu, tengok. Korang punya coki je. Tak nak terjun. Jom, kita sekali. Sama-sama. Jalan. Ui, babi, kaki aku hilang. Cepatlah. Okay, demi korang, aku nak go. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah,
Aku ikhlas. Lupa babi, lupa babi. Lupa bodoh. Dia boleh ajak lagi second round. Kau gila ke apa? Benda boleh. Masalahnya guys, kat sini dah dalam tau. Dia pasti macam ni. Alright guys, so thank you very much for watching this video. Biasa aku nampak gemuk tu. Aku rasa aku makan udang tu lah. Ya. Kau makan banyak? Aku makan 10. Asal kau tak nampak gemuk? Ha? Aku memang kurus pada hari ni. Kau. So, ya sangat kita orang punya apa? Kita punya apa ni? Outro eh. Outro kita orang macam teruk sikit, belakang sikit. Sebab kita orang ada macam tak ada bateri dalam tu. Power bank pun tak ada. Jangan lupa like, comment and subscribe. Subscribe.